Center of Excellence atau COE merupakan istilah yang tidak lagi asing bagi sekolah menengah kejuruan. COE dicetuskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud untuk mendorong terjadinya link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri kerja. Dari 476 SMK yang tersebar di 34 provinsi yang terpilih menjadi sekolah pusat keunggulan Center of Excellence di Indonesia, salah satunya adalah SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2020, SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta diberi kepercayaan oleh Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan SMK Pusat Keunggulan Center of Excellence bidang animasi. COE bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan agar menjadi pusat keunggulan yang berkualitas. Dengan adanya COE, harapan saya keterampilan siswa khususnya bidang animasi dapat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat berdampak positif untuk pengembangan ekonomi kreatif di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kedepan, saya optimis untuk mengembangkan SMK Pusat Keunggulan Center of Excellence bidang kompetensi keahlian lainnya. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program peningkatan kemampuan untuk guru kejuruan juga sudah dilakukan supaya dapat memberikan pengajaran yang berstandar industri kepada peserta didik sekolah COE. Di dalam sinkronisasi kurikulum tersebut, kami menyesuaikan kurikulum yang ada di sekolah dan dengan yang ada di industri, sehingga nantinya lulusannya bisa diterima di dunia industri. Selain melaksanakan penyelarasan kurikulum, juga kita mengenalkan yang namanya budaya kerja di industri, supaya anak-anak nanti ketika berada di industri lebih siap menghadapi dunia kerja dan tidak kaget dengan budaya yang ada di industri. Harapannya program ini bisa berjalan dengan baik dan menjadikan siswa mampu bersaing di dunia kerja. Animasi sendiri kalau di Indonesia jadi untuk saat ini menjadi salah satu hal yang istilahnya tadi ya hot item, di mana sedang gencar-gencarnya gitu, sedang ke animasi karena memang di luar negeri pun sedang berkembang gitu kan. Sekarang film yang box office itu rata-rata semua ada sentuhan CGI, paling nggak ada sentuhan animasi. Itu yang mendasari kita semua sekarang bergerak di animasi seperti itu. Kalau animasi di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini, saya kira sudah sangat bagus ya, dengan murid-murid yang istilahnya itu bersemangat, terus punya passion yang tinggi dalam animasi, itu menjadi satu nilai lebih, ditambah dengan studio yang menurut saya juga sangat bagus, sangat nyaman, alat-alatnya juga lengkap, lalu ditambah dengan dukungan dari guru, dari pembimbing yang juga sangat suportif. Jadi saya sih yakin ini akan menjadi sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Hasil sinergi antara pemerintah, instansi pendidikan vokasi dan industri yang terrealisasi dalam program Sekolah Center of Excellence ini diharapkan berhasil memaksimalkan penyerapan sumber daya manusia lulusan SMK ke dalam industri dan dunia kerja sesuai kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Setelah mendapatkan fasilitas COE, saya yakin tim animasi SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta dapat bisa lebih mempelajari lebih jauh, lebih dalam tentang cara pembuatan film animasi. Saya berharap setelah saya mengikuti kelas animasi ini, saya akan menjadi animator yang profesional.